Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Agil Saputra Yang menceritakan tentang sebuah arwah ya, yang terjebak dalam bangunan rumahnya Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Kejadian ini saya alami sendiri Di rumah saya dulu di daerah Maron Sidorjo Temanggung Dari pengalaman saya bersentuhan dengan dunia lain Kejadian ini termasuk pengalaman yang cukup membekas di ingatan saya sampai sekarang Kalau diceritakan sebenarnya panjang banget Soalnya eksistensinya sangat sering dari tetangga yang lihat ada wanitanya punya nyapu di halaman rumah Padahal posisi rumah lagi kosong dan juga ada suara tangisan dan penampakan di balkon rumah. Kali ini saya ceritain beberapa kejadian aja ya yang menurut saya paling membekas di ingatan saya tentang arwah Mbak Meni. Jadi kejadiannya itu kira-kira tahun 2004, saya baru lulus SMP dan mulai masuk SMA. Lagi Bandel-bandelnya tuh mulai sering pulang malam dan kenal sama yang namanya minuman keras. Kalau nggak salah, hari Sabtu waktu itu saya lagi nongkrong di rumah teman sambil minum-minum. Nah, karena rumah temanku itu sepi, ya, sekitar jam sebelasan saya dijemput ibu, disuruh pulang. Awalnya sih... Parno takut ketahuan aku lagi minum Dan gugup juga Akhirnya saya pun pulang ke rumah saja lah Sempet grogi tuh Terus sampai di rumah ternyata ibu takut di rumah sendiri Soalnya ayah saya lagi ada acara dan pulangnya pagi Adik juga lagi nginep di rumah nenek Hah lega banget dirasanya Terus ibu cerita ke aku Tadi Kayak ada suara orang nyapu di lantai atas Pas Ibu samperin gak ada siapa-siapa Ibu sempat ngira itu saya ternyata Saya pun menanggapinya dengan acuh. Ah Mungkin salah denger bu Dan Ternyata semuanya normal-normal Akhirnya jam 12 lebih saya tidur Kebetulan kamar saya di lantai atas 4 meter dari sumber suara Yang ibu saya tadi dengar Saya tidur seperti biasa Sampai kira-kira Jam 1 Saya dibangunkan dengan suara Perempuan berbisik "hei, Shh Bisikannya itu liri di kuping saya Sampai kerasa nafasnya Sontak saya kaget Dan terbangun Saya tola-toleh Hening banget saya mikir, ah, mungkin cuma mimpi ya. Akhirnya saya tidur lagi. Saya pun kembali terlelap. Dan bangun lagi karena ada suara bisikan itu lagi. Tapi dengan kata-kata yang berbeda. Sht! Tapi shh-nya itu lebih keras. Saya terbangun lagi. Nah, di sini saya mulai agak parno tuh. Saya nyalain lampu kamar dan mencoba untuk tidur lagi Saya terlelap dan bermimpi Ketemu wanita cantik Kira-kira umurnya itu 30an Rambutnya pendek seleher Pakaiannya hitam-hitam Dan bawa keranjang mirip tempat parsel gitulah Di dalam mimpi itu Dia memandang saya dengan mata yang sayu Perlahan jalan mendekat Sampai di depan saya, dia nunjukin keranjangnya, kayak mau ngasih tahu isinya. Dalam mimpi, saya lihat isi keranjangnya itu seperti gabah, tapi tercampur dengan kerikil pasir dan daun kering. Terus, dalam mimpi itu juga, saya coba mau memegang isi dari keranjang itu. Pas tangan saya mau ngambil tiba-tiba ada kereta andong atau dokar ya Lewat kenceng banget dan nabrak si wanita itu Sampai terpental jauh Ya saya kaget dong dan langsung terbangun Setelah terbangun dan ya tolak toleh sebentar lah Saya pun tidur lagi Nah beberapa saat setelah saya tidur Saya ketindian Sampai nggak bisa melek saya coba lawan terus ketindihan itu Sebentar mata saya terpejam Tiba-tiba ada suara lagi di kuping Dan kali ini kenceng banget Kayak jerit gitu Saya coba bangun tapi nggak bisa Seperti ada yang duduk di dadaku Saya ngumpulin tenaga Bisa melek Tapi badan masih nggak bisa digerakin dan pas saya melek, tepat di atas perut saya ada wanita berdiri dengan senyum yang menyeramkan. Saya coba berteriak, tapi gak ada suara yang keluar, dan dia pun masih berdiri di atas saya. Saya lawan sekuat tenaga, dan akhirnya bisa. Saya bangun, dia langsung hilang begitu saja. Dalam ketakutan itu, saya langsung lari ke bawah. Saya nyalain TV, saya selimutan, dan tiduran dalam posisi si miring. Nah, pas saya mulai terlelap, tiba-tiba seperti ada yang meluk dari belakang. Lihat tantangannya, pucat jadi seolah-olah tangan itu masuk dari dalam selimut. Nah, ini posisi saya juga ketindian, ya. Saya lawan terus, dan pas saya bangun, tangan itu hilang. Dan dalam posisi terlentang saya seperti terlelap dan ketindian lagi Kali ini mata saya melek Nah persis di samping kaki saya Muncul sosok itu lagi Tapi ternyata nggak memiliki kepala Cuma badan doang Dan dia juga nggak bawa ranjang Tapi dia bawa kepalanya sendiri Persis ketindian yang pertama mukanya Tiba-tiba mata saya seperti dipaksa fokus untuk melihat kepala itu dengan nada kemayu mulutnya bilang, "Kulo meni," katanya, dan bilang lagi sedikit teriak, "Kulo meni, kulo niku meni." Saya seperti hilang akal Campur aduk lah pokoknya nggak karuan Mau teriak aja nggak bisa Akhirnya saya bisa berdiri dan lari ke kamar ibu Saya nesek-nesek tuh di samping ibu Gasokan harinya badan saya panas, lemes kayak orang bingung Malamnya kakek saya datang sambil nganterin adik-adik saya Saya pun cerita ke kakek saya Kakek saya bisa dibilang ya punya kelebihan ya Terus, saya dikasih air putih yang sepertinya sudah dikasih doa karena parno saya sempat gak mau tidur di rumah. Itu kira-kira dua mingguan saya nginep di rumah saudara. Sehari setelah itu, kakek dan ayah saya ngadain semacam ritual pembersihan. Gitu katanya, di ritual itu kakek saya mendapat penglihatan dan tertuju pada satu sudut di ruang tengah. Saya tidak tahu persis Bagaimana penglihatan yang diperoleh oleh kakek saya ini Yang pasti kakek saya nyuruh bongkar lantai di sudut itu Terus akhirnya ya dibongkar lah lantai itu Awalnya sih nggak ada apa-apa Setelah digali sekitar 1 meter lebih lah ya Ternyata ada seperti tulang Bentuknya pipih Kalau kata kakek saya itu tulang rusuk dan ternyata penggalian gak sampai berhenti di situ saja. Selang dua hari, kakek saya mendapat penglihatan lagi. Kali ini di dekat garasi, setelah digali ditemukan seperti tulang leher dan kedua tulang itu dikafanin dan dikubur di tempat yang berbeda. Mungkin kalian mikir ya, setelah itu kok, Mbak, menik gak nongol lagi? Oh. Enggak bro, dia tetap nongol dan ngeliatin aku Tapi dengan wujud yang baik dan gak serem seperti dulu Menurut cerita orang Dulunya daerah perumahan itu adalah kebun kopi yang Di tengahnya ada sebuah desa kecil bernama Sementongan Hingga akhirnya terjadi pembantaian di sana Karena mungkin ketakutan penduduk di situ pada cabut keluar Mungkin Mbak Menik adalah salah satu dari sekian penduduk desa yang tidak selamat dari tragedi itu Karena penduduknya nihil Mungkin desa sementongan dijadikan kebun kopi juga Sampai pada tahun 90-an pemerintah membangun perumahan di situ Kalau validnya tentang desa sementongan sih saya nggak tahu ya Soalnya itu cuma dengar dari orang-orang yang sepuh yang tinggal di daerah situ tapi kalau masalah dulunya tempat pembunuhan atau pembantaian orang Mungkin benar Soalnya ada beberapa bangunan rumah yang di situ ditemukan tulang belulang manusia saat prosesi pondasi. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, cerita dari arwah Mbak Meni itu nggak berhenti sampai di situ saja. Walau ditemukan tulang rusuk, leher yang diduga miliknya si Mbak Menik ini Sudah dikubur secara layak Dia masih datang aja dengan mimik yang sangat aneh Walaupun wujudnya ya nggak lagi menyeramkan lah di, di depan saya Sekitar dua bulan setelah kejadian itu Suasana di rumah kembali normal Walau kadang ya sedikit parno lah kalau keinget Tapi bapak saya selalu bilang Rasa takut harus dilawan Oke deh, saya mencoba terbiasa dengan hal ini semua. Aku udah mulai berani tidur di kamar atas sendirian, tapi karena besok tanggal merah ya, aku nggak langsung tidur ya. Akhirnya aku main PS deh di kamar. Kira-kira jam 11, ibu saya tuh manggil dari bawah. Gil, ibu beliin nasi goreng di Maron. Ternyata saya disuruh beli nasi goreng Saya turun, ngeluarin motor Kebetulan adik-adik saya sudah pada tidur waktu itu Dan bapak saya lagi melean atau begadang lah Di tetangga yang meninggal Saya naik motor tuh Sampai tempat penjual Terlihat sepi banget Cuma ada bapak penjualnya aja yang lagi duduk Saya nyamperin Pak, nasi gorengnya setunggal nge, pedes Akhirnya dibuat tuh nasi gorengnya Sekitar 15 menit kemudian ada cewek dateng Rambutnya seleher, wangi banget Ya saya cuek aja lah Beberapa saat nasi gorengnya jadi Berapa pak? 5 ribu aja mas Saya bayar kan Saya mau pulang Saya balik langkah Wanita itu berdiri tepat di depan saya Seperti menghalangi jalan saya Dan sambil minggir ngasih jalan dia bilang Sampun mas Sambil tersenyum Saya pun bilang Oh Nji mbak sampun Otomatis saya lihat wajahnya dong Saya kaget Wajahnya itu persis sama wajahnya mbak menik dalam mimpi saya Cuma pakaiannya aja yang beda Kostumnya beda lah Cantik rambutnya seleher Pakai baju kebaya tapi lengan pendek merah kecoklat-coklatan. Roknya itu jarit 3 per 4. Kalau sekarang biasanya ya style kondangan gitulah. Saya lihat dari atas ke bawah. Kagetnya dia nggak pakai sendal bro. Alias nyeker. Kakinya juga pucet-pucet biru gitu. Aku langsung malingin wajah naik motor dan gas. Sambil di jalan itu aku mikir. Apa mungkin itu mbak menik ya? kakinya nempel ke tanah kok tapi tapi ya tetap aneh aja saya pikir sih bukanlah itu bukan Mbak menik sampai di rumah nasi goreng aku kasih ke ibu akhirnya aku terusin main PS di kamar sekitar satu jam TV ku itu mati kayak kehilangan daya gitu dinyalain redup terus mati terus redup matilah pokoknya karena masih pingin main PS ya Akhirnya saya pindah ke ruangan sebelah Masih di lantai atas semacam ruang tengah Kalau naik tangga langsung ketemu ruangan itu Tapi memang disitu lampunya mati Ya cuek aja lah Aku pasang lagi PS nya Aku main tuh kira-kira jam satu aku dengar kayak ada suara orang yang naik tangga Di antara gemuruh sound dari game Pas saya pause, suaranya hilang. Saya mikir, "Ah, mungkin itu suara dari game. Saya ingat dulu, main game Tomorrow Never Dies PS1 kan gamenya tegang banget ya?" Saya main lagi. Nah, pas main game tiba-tiba sepi lagi. Saya dengar ada suara orang yang lagi nyapu gitu. Dan sumbernya dari teras atas depan Saya pause game Saya kan penasaran ya Saya samperin tuh suara Saya intip lewat jendela Dan gak ada siapa-siapa di situ saya mulai nggak enak perasaan, tapi kata bapak kan rasa takut harus dilawan. Bodoh amat lah ya, saya main PS lagi. Sampai kira-kira jam setengah tigaan mungkin ada suara orang yang lagi naik ke tangga. Ya saya cuek aja Suara makin dekat makin ke atas Anak tangga mulai habis dan naik naik Nah di situ saya udah ngerasa banget tuh Seperti ada sosok yang berada di belakang Tapi saya sendiri juga nggak berani noleh ya Sosok itu seperti mulai jalan ya Melewati aku Aku cuma bisa ngelirik sambil merem-merem dikit Sambil megangin stick PS dan sampai dia berada di depanku tepat di sisi kanan faklah dia noleh matanya menyala dalam remang-remang dan ngomong "Kulo sampun kulo sampun berpaling jalan dan terus hilang." Saya masih bengong lihatnya. "Kulo sampun" itu artinya saya sudah Beberapa saat saya sadar dan lari ke bawah tidur di samping ibu saya. PS juga nggak aku matiin ya karena saking takutnya. Sampai subuh itu saya kerukupan selimut. Saya juga nggak cerita ke ayah atau ibu saya karena setiap saya cerita pasti pada heboh dan ribet. Dari kejadian itu saya belajar menyimpan sendiri dalam keanehan-anehan. Ya semua keseraman yang pernah saya alami akhirnya saya simpan sendiri saja Setiap saya berbagi cerita ke keluarga, saya selalu disangka ketempelan jin lah atau apalah Terus ujung-ujungnya saya dirukia Seolah-olah saya itu kayak anak yang tumbuh kembang dengan kelainan mental gitu loh Saya kan gak suka ya Dulu saya itu sempet loh dirukia itu hampir 20 kali dan gak ngaruh blas tetap aja kayak gini bisa ngeliat hal-hal kayak gitu Dulu sempet tuh kecewa Kenapa sih aku gini Tapi satu-satunya orang yang meyakinkan saya Kalau ini hadiah dari Tuhan Adalah kakek saya sendiri Ya saya mulai happy dan mensyukuri ya keadaan ini Sampai berada dalam titik yang Tidak ada orang lebih happy di dunia ini daripada saya Ya malah curhat Oke, kembali lagi ke Mbak Menik, ya. Sampai sekarang, saya masih bingung. Maksud dia, ngomong "kulo sampun" atau "saya sudah" itu, ya? Mungkin ini perkiraan saya saja, ya. Mungkin maksudnya itu "saya sudah tenang" gitu, ya. Entahlah. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya, dan selamat malam. Oke. Itulah cerita singkat dari Mas Agil Saputra mengenai penglihatan pertamanya ya. Ya mungkin bukan pertama bagi Mas Agil karena beberapa kali dia dilihatin dan sempat juga dirukiah berkali-kali. Ya bisa jadi ya kesel ya kayak gitu. Kita kan kayak dikiranya itu kelainan mental atau psikis gitu ya. Kayak kita gangguan pikiran tapi ya nggak apa-apalah demi kebaikan bersama juga kan dan ternyata ya mungkin memang ada orang yang nggak uh, sengaja diliatin gitu terus di Rukia dia nggak bisa lihat lagi tapi memang uh, hal ini beda dengan Mas Agil yang memang memiliki bakat seperti itu yang nggak bisa dihilangin oke mungkin itu saja cerita dari saya Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.